Oke kawan, kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara untuk membuat miniatur horn tweeter model JBL. Jadi untuk horn tweeternya model JBL ya, nanti jadinya itu seperti ini. Sebelum ke tutorial, kalian siapkan dulu tweeter mini. Bisa pakai yang seperti ini. Ini tweeternya sudah saya review. Info produk juga sudah saya cantumkan di video reviewnya ya. Jadi buat kalian yang belum sempat menonton video saya, kalian cek saja ya. Karena di video sebelumnya untuk pembuatan box speaker Lin Array model JBL yang ini, itu horn tweeternya hanya variasi saja. Karena di video tutorial sebelumnya itu horn tweeternya ini hanya variasi saja, hanya hiasan yang seperti ini ya. Ini bagian depannya saja ya, buat variasi. Jadi di video ini kalian bisa membuatnya supaya bisa dipasang speaker tweeter ya, supaya suaranya itu lebih detail, lebih melengking suaranya untuk bagian mid high-nya. Jadi buat kalian yang belum membuat bagian depan hornnya ini, kalian bisa cek tutorialnya di video pembuatan Lin Array model JBL ya. Nah kalau sudah, kalian bisa ikutin tutorial di video ini. Untuk ukuran tidak ada ya, kalian kira-kira saja seperti di video ini.
Ini apa namanya? Itu kan seminggu nih rusak, orang bintang nih rusak. Udah langsung rusak. Main gisi kilan toko nunggu ya, corona ini corona gisi kilan toko. Lah mesin ya, kalau udah selek lepung aja semua toko ya. Karena apa nih? Apa? Saya kira. Apa lagi? Ini nomor apa sih? Mana kan ini nomor apa? Nomor ngaji. Apa kata kamu tadi? Lagi.
bon dari pas stiker kita. Nah, jika catnya sudah kering, kalian bisa memasang twitternya. Untuk memasang twitternya itu ada dua cara ya. Yang pertama yang seperti ini ya. Twitternya tetap dibiarkan utuh. Yang kedua, kalian bisa memotong bagian siku yang samping. Nah, seperti ini ya. Ini dilakukan barangkali twitternya itu terlalu besar atau kurang pas di dalam boxnya ya. Jadi kalian potong seperti ini. Ini untuk memudahkan pemasangannya nanti. Kemudian tinggal lem pakai lem tembak atau lem bakar. Oke kawan, cukup sekian dulu video tutorial kali ini ya. Semoga video-video saya itu bisa menginspirasi dan bermanfaat ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.